Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan juga Kang Alman, Teh Feni dan juga Kang Irlan. Ya, jadi kami ini sekarang mau belanja apa ini Kang? Keperluan apa ini? Belanja kebutuhan untuk rumah baru seperti sarung bantal kayak gitu, terus sarung tangan. Parfum mungkin. Iya, untuk pewangi ruangan. Ruangan. Iya, adalah gitu. Dan lain-lain. Okay. Dan kita belanjanya di mana ini Kang? Belanjanya di Bin Daud. Ya. Bin Daud, supermarket yang sangat fenomenal. Nah, iya. Ya. Besar juga lumayan. Iya, tapi untuk di kalangan iya, jamaah umroh, jamaah haji pun pastinya sudah pada tahu. Masyaallah. Iya. Karena ada juga di Azizi ya. Bin Daud itu anaknya Bapak Daud. Iya. Bapak Daud. Danop, anaknya ayahnya Danop. Anaknya Danop, Kang. Danop ya, Bin ya. Daud. Itu kan Bin itu kan anak perempuan. Iya. Ya, laki-laki. Dan kita langsung ini Kang biar tidak terlalu lama juga ya. Ya, biar tidak terlalu banyak Kang untuk. Langsung berangkat kita. Ada yang ngeborong itu yuk. Apa namanya? Zam-zam. Zam-zam, masyaallah. Harus pakai masker ya? Iya, harus. Kalau di dalam ruangan harus pakai. Oke, siap. Ayo Kang Ilan turun duluan saya. Ada masker di sini? Ada. Banyak. Banyak. Kita langsung pilih satu. Tapi nggak enak ini maskernya ini, terlalu tinggi ininya. Tutup bos. Saya ini kalau mau beli air zam-zam bisa di rumah. Masya Allah, kita sekarang sudah berada. Kita sekarang sudah berada di Bin Daud dan langsung lihat apa yang akan diborong hari ini nih. Ya, apa yang kita beli hari ini? Nanti kita lanjut lagi di depan guys ya. Oke, siap. Dan ternyata Kang Irlan juga mau ngeborong. Iya Mas Abuy, sekalian masuk ke market kan. Iya, tempat tahu ada yang buat ini Aulian ya. Pasti banyak kalau Bin Daud ini Kang. Kira-kira Cafe ini mau pilih apa ini? Sarung bantal mungkin di atas. Oh, di sana mungkin. Di mana ya? Sarung bantal. Buat ini pengharum sandal jepit. Di mana ya? Enggak ada sih, cuma kayak model kayak gini aja semua sekarang. Ada kemarin itu di Bin Daud. Di Bin Daud. Kita nyari dulu sarung bantal atau ya? Sarung bantal sambil nyari sandal jepit. Buat di dalam rumah guys. Pengharum, oh obat kucing. Oh pengharum ruangan Bun. Pengharum ruangan kayaknya di ayo Kang. Sini Kang, pengharum ruangan. Mana? Sebentar, ini buat nyamuk. Ini untuk sakit gigi nih. Bentar, mungkin di sini. Ini Kang. Nah, ini pengharum ruangan yang paling enak. Mau yang manual, Kang? Manual aja ya. Oh, sekarang udah mahal 75, padahal kemarin 40. Ini yang otomatik 34, lagi ada diskonan ini. Glade. Semprot aja ya? Apa semprot yang semprot? Aja. Yang merek Glade teh itu bagus ya? Enak wangi apa lavender jeruk, enak jeruk Airwick loh. ini free nih 3-2 dapat wangi apa itu wanginya wangi burik itu boy lavender. Hah? Enak lavender Kang. Masa? Iya itu campur ada dapat 3 ya udah 3 dapatnya ya. Nah, kalau satu kan 18 real, 2. Ini apa ini? Habekang satunya 8 real Kang. Beli 2 dapat 1 berarti iya. 16 ya. Iya, bisa jadi 8 real. Kok enggak. Dingin, Boy? Iya, karena cuacanya. Gantungan baju ada? Gantungan baju di sisa punya. Ke laundry aja 2 kali udah dapat banyak. Ini gantungan sultan ini. Emas. Ya, itu yang biasa aja. Ke laundry aja 2 kali, Teng, langsung dapat gantungan banyak. Rasa apa? Yaudah ini aja.
Atau kamu sekalian beli ini nih. Ini berapa, Boy? Buat di mobil. Ini lilin ini. Oh, lilin. Enggak usah takut ini, Kang. Yang lebih safety aja. Apa itu? Nah, itu pembersih ruangannya. Hah? Pembersih ruangan maksudnya untuk kayak ini. Oh, sama sih, sama-sama. Sama ya. Coba ya. Coba semprot. Semprot ke muka. Wangi enggak? Biasa aja deh. Ini aja satu. Terus apa lagi nih? Untuk sabun ada. Nah, ini ya, Bun. Ya itu aja. Beli berapa? Itu berapa harganya? 29. 29. Kita cari yang murah. Ibu-ibu tuh suka yang murah-murah. Yang murah. Aduh, kaget gue belanja sama yang ini. Ini 12. 12 real dapat 3. Ini berapa? Ini dapat 4, 5. 5. Mending ini. Mending inilah. Bagus juga. 24 dapat 6. Bagusan ini. 24 dapat 6 ini. Iya. 24 dapat 5 mending ini. 29 ini. Ya 29. Iya. Mending mana? Ya mendingan ini. Oke, okay. Kurangnya saya. Wah, udah cukup lah sih. Nah, inilah istri saya. Jadi istri saya itu selalu nyari yang murah. Haruslah. Harus. Ngapain kalau ada yang murah ngapain cari yang mahal, betul enggak? Betul. Apalagi? Apalagi kita sarung bantanya ada? Di sebelah sana. Oh, 60 aja ya. Kan kamu kadat. Kis mau kadat. Enak, sah? Udah, nah di depan. Agak jenuh kok gini. Eh, borong susu. Ini terus apa faedahnya enggak taruh di sini? Iya, kan baru ngambil. Susu Aulia. Untuk Aulia. Susu kesukaan anak-anak kita juga, Bi. Masya Allah. Jadi kangen. Alhamdulillah, ini namanya Nido ya. Nido. Ada diskon, makanya beli. Mantap, enak mantap. Ini. Iya, benar. Iya. Ayo. Yang diutamakan tuh anak dulu ya. Betul. Nah, ini. Udah beli. Berapa? Kita cari yang diskonan juga, Kang Milan. Dua gratis satu. Kang Milan juga mau kayaknya ini. Iya. Nah, yang mana yang rekomendasi? Tuh, yang beli dua gratis satu. Mana? Untuk Glade, merek Glade. Paling harum. Nih. Glade, Glade. 16/3 kan lumayan. Ini ya. Iya. Enak ya? Iya. Kita ambil juga. Paling enak, lebih enak dari daripada Airwick. Sama ini gedean mana, Bu? Sama ya gedean yang tadi lah. Yang panjang. Ini tuh untuk isian begini. Yuk. Lanjut. Oke. Let's go. Sabun. Sabun ada? Nah, Persil ada banyak. Cari yang ini lagi diskon teh, 27. 27 dapat 2 ya? Dapat 2. Gimana? 27 dapat 2, Bi. Kayaknya yang lavender nih wangi nih. Enak. Paling enak lavender. Iya. Baik. Lavender. Tuh, ya. Kalau belanja sama cewek gini. Apa? Niatnya beli selawe, beli 100. Tapi kan itu butuh. 24 kan ya, semua. 24. Ini. Iya, semua. Tapi kan enak, Kang. Enak ya? Iya. Bisa dimakan? Bisa. Kan enak katanya. Sabun Madam Fairy punya, sabun cuci udah. Beras, Kang Aman beli beras. Tisu, masih tisu. Ada. Tisu, tisu. Masih ada, Aman. Masih ada. Ih, satu lagi, Bu. Satu lagi. Iya, ini gara-gara kadal. Ini, kadal. Terus beli apa lagi? Oh iya, udah. Sabun udah. Ada, ini ada. Ini ada. Nah, ini, Bu. Apa? Bantal. Sarung bantal sama bantalnya. Ya udah kalau ada bantalnya bagus. Mana nih? Tuh lagi diskonan tuh. Cari yang jangan yang itu Kang, enggak enak Kang. Bentar dulu. Yang dari kempes. Nah, nih nih ini. Ini berapa itu? Yang ini enggak ada harganya. Kalau yang ini Duket 29. Ini harus pakai sarung enggak? Enggak pakai juga bagus sih sebenarnya. Apa itu? Cuma lebih enak pakai bantang. Biar maksudnya bisa sarung dicuci. Bantang. Sarungnya di mana? Ada, sebentar. Bukan, belum. Oh, ini bantalnya? Bantalnya. Kok tipis banget sih? Nanti ngembang ini kan. Jadi dari kempes dia kembang. 35 ini. Kemal banget. Cara oh, berarti? Itu 29. 29 Kang, oh, lagi diskonan. Ya udah berarti beli dua ini. Bukan yang ini, nggak diskon. Ini yang diskon, deduk. Bagus. Bagus tuh, malah iya, bagusan ini. Iya, dari kempes itu bagus. Ya udah. Jangan yang dari kempes makin kempes.
Sarungnya mana? Tinggal sarung bantal. Bentar kita lihat-lihat. Sarung mungkin bantal. Dengan sarung itu. Enggak, ya, di hotel, kan. Di hotel juga kan di sarung. Kita lihat sarung bantal. Ini kalau beli ini enggak ada, kan. Mana lagi buat selimut? Gak ada sarung bantalnya. Nanya coba, Bu. Yang paling enak lah jelasnya. Iya, yang itu yang 29. Lagi diskonan, harga aslinya 34 itu. Ini berapa? Itu kayaknya lebih 35 ini. 35. Ini ada yang lebih mahal. Mana? Yang buat ada biru-birunya. Hah? Apa? Apa sih? Ustaz, fi kis mukhaddad? Kis mukhaddad. So, kis mukhaddad. Ada yang ditanya. Kis mukhaddad. Kis mukhaddad. Iya, kis mukhaddad. Oh. Namanya kis mukhaddad. Harus komplit mungkin. Maaf ya. Udah nggak ada. Habis berapa, Kang? Kayaknya ke dulu ya. Habis berapa sekarang belanjanya? Sejuta, Maya. Sejuta, mantap. Insya Allah ya. Insya Allah. Nggak tanggung-tanggung ini belanja untuk rumah baru ini. Sebenarnya masih kurang ini, Kang. Tapi mungkin kayaknya belanja ke tempat lain kayaknya. Tempat lain. Nah. Iya, Teh. Oh, Masya Allah. Ada kontras ya? Ya. Suami macam apa istri bawa 4 kresek, dia bawa 2 kresek. Teh Feni tenang, ya. Hikmahnya apa? Berarti Teh Feni diperbolehkan belanja yang banyak. Oke. Okay. Bener nggak? Di dalam aja. Mau di dalam ya? Dalam untuk kainnya di sini. Di dalam, dalam. Ntar. Oh, ntar Kang, belum dibuka. Belum dibuka deh. Dan alhamdulillah sekian dulu vlognya kali ini, karena juga cuacanya lumayan panas ini. Masya Allah, tabarakallah. 38, Masya Allah. Jadi di Mekah hari ini cuacanya 38 derajat Celcius. Sampai Kang Irlan ini sekarang gak tahu kemana Kang Irlan. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang selalu mendukung channel kami, kami doakan mudah-mudahan semuanya selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan juga insya Allah dimudahkan jalannya untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah insya Allah. Amin. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.